это тренировал, подписи это. Dasar bis bayu ditinggal pas lagi saya mau jalan bis itu. Jalan tolnya kok bergelombang gitu ya. Biasanya kok miring kanan kiri kanan kiri dulu. Bandi KI gue itu. Cedek lah. Miring-miring lebih jadi gitu ya. Biasanya gak bisa nyalip juga itu. Yang mereka itu tuh gak kaget lagi tadi. Ya, kanan kiri. Nyare, lu udah pas. Wah, istri-istri. Walaupun dari bau jalan deh. Ya, kelaparan ini. Tadi pas nyetir udah cemilan juga banyak. Untuk berkendara itu salah satunya siapkan camilan. Entah marning, kacang atau apa. Untuk selingan biar enggak ngantuk. Tuh, kelaparan juga. Kayak belum makan berapa hari. Masuk tol Lingkar Luar Jakarta jam 8.42. Akhirnya aku WC cu. Tol ini. Pak Kandani lu kok ngandel, gak percaya sama aku. Ya aku ngandel sama WC. Oh ini tol. Tol tol Bambu Apus. Masuk tol Bambu Apus. Cabut. Nah, kita akan menyusuri tol lagi sampai Sidoarjo nanti. Semoga cuaca cerah. Tidak ada hujan. Tidak hujan. Sementara jalan lancar, kondisi lancar, cuaca tidak hujan. Ini mulai sedikit merambat, tapi masih relatif lancar. Bin Zayed. Dulu jalan apa tol Cikampek Jakarta ini namanya. Diganti Muhammad Bin Zayed. Tol di atas tol. Dan tol ini ada di atas tol. Masih di jalan Muhammad bin Zayed. Padat. Mobil
pelan-pelan di tol ambilnya jalur kanan orang-orang ini. Mana? Lo pelan-pelan nih, mau ya di kiri. Pas. Mantau kecepatan, speedometernya ketutup handphone. 110. Masih standar kan? Gerbang tol Cikampek Utama. Bentar lagi. Banyak truk-truk barang dan bis. Ada truk masuk. Mau nyalipnya nanggung, depan ada kendaraan ya. Mas. Ini udah di wilayah tuh Subang. Ya gak mau disalip, mau tim sih. Masih di Jawa Barat, Subang. Konsentrasi harus tetap tinggi kalau perjalanan ini, apalagi malam-malam. Jaga jarak. Wah, itu nyerobot bis itu. Wah, dasar bis itu. Ayo. Ditinggal pas lagi sayang-sayang ya. Kasian bapak truknya dipotong. Jalan di situ. Wah, wah, wah. Ya. Banyak truk.
pas. Bis sama truk. Jakarta ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, bis malam. Ada truk di depan. Ada alat pengukur kecepatan di depan. Mas, mobil box. Nyare lu dua pas, wah bisti, pada ribau jalan tu. Ya bah, masuk bah. Belum ada truk. Kita masuk bah. Ada truk. Bisnya ini aduh, lihat jalur kiri, bau jalan tak sabar. Mobilnya siapa ini baru belanja ini. Indramayu ya, awas truknya mau kemana ini, belok kanan ya. Mana ada 3 bis, awas. Oh jalan tolnya kok bergelombang gitu ya, biasanya kok miring kanan kiri kanan kiri dulu. Bani KI gua tuh, cedek bang. Ini kalau begini gitu ya. Pire apa terlalu lembut tu, ya? Ini pire kau, kau ombak banyu, na. Sinar Jaya ni dari tadi diselipin mulu, nggak ada yang. Dulu awas, dia nggak mau kal, dia biarin dulu dia lihat dia. Kang rating dah, yo. Mobil motor itu kan. Bener ngene-ngene wis. Wis dinda. Ya apa bisa ngono ya. Kok megal-megal gitu ya bisnya. Ya truk ini
lampune sak uprit ngene iki lho. Ini kak kurang atas. Kalau kurang atas ini. Awas. Miringnya awas. Miringnya teman betul. Macam yang pinggir itu saya medeni udah baik baik saja. Kok banter itu, bis liane gak ngono lho padahal. Mani. Ya dikasih tuh. Cirebon. Awas ada truk. Ini bis-bis pada balapan bis-bisnya ini. Di Besinar Jaya kalau yang diselip bes lagi barang awas awas besnya gak bisa nyalip juga itu. Ya apa kanan kiri. Gerbang tol Palimanan. Di gerbong tol Palimanan pukul 22 lebih 55 menit hampir jam 11 malam kan. Saldonya masih 800 lebih. Setelah 600 meter, terus kanan supaya tetap di jalan tol Cikopo, Palimanan. Bensin masih 5 strip. Pali Kanci. Plumbon Cirebon ya. Tolong kok ceplok ambil kok. Kalau menurut Google Map ini dari kawasan Cirebon masih 6 jam 45 menit untuk nyampe Sidoarjo Jawa Timur. Kita menuju ke Brebes. Isi bahan bakar guys. Karena
bensinnya tinggal separuh, jalan tol itu masih panjang. Ini si bensin. Belok kanan ke res area KM 207. Banyak yang istirahat di sini. Mau ngisi bensin bos, lo belok kiri, belok kiri. Google Map-nya. Selangkahnya gemuk, sopirnya gemuk. Tapi lu kan ngebut ya itu. Oh, tuh kenapa kayaknya? Nih? Iki lo. Bensin ke toilet, langsung berangkat lagi. Hidratnya nanti di tempat selanjutnya. Langsung berangkat. Samping kanan. Ya. Jalan Margasari Jati Barang. Asal lagi. Kan jalan ini alat-alatnya di sini ini. Ya, pergi jalan ini mendekati Lebaran. Siap-siap kita ngopi dulu ini kayaknya. Let's go. Semoga lancar sampai di Subang. Mangan, Bang. Di jalan tol lagi. Mendekati Pemalang nih kayaknya. Tegal kita di Tegal. Tegal ngapak. Kita di Tegal pukul sekitar 12 lebih 15 menit malam hari. Masih segar, belum ngantuk. Ngapain bisnya ini berhenti semua ya? Kendaranya dikit jadi gelap. Ya, bis kecil. Dari pintu tol Babu Jakarta Timur sampai mau masuk Jawa Tengah. Cuaca tidak hujan. Alhamdulillah. Kita udah di Jawa Tengah ini. Rosalia indah. Jauh berani kosong. Thank you.
Beli apa? Drivernya nyari permen karet. Salib. Lampu nyepit. Gerbang tol Kali Kangkung. Driver pertama mulai ngorok, biar istirahat dulu. Semarang. Sendiri. Di Palang ini ya. Menur. Untuk kabel. Jadi rest areanya kok sepi banget. Sepi kalau ke arah Boyolali ya, arah Boyolali situ jalan tolnya sepi. Kira was. Perbaikan
istirahat dulu ini. Tadi baru ngelewatin Karanganyar, kita berhenti di rest area. Ya, kelaparan ini. Tadi pas nyetir udah cemilan juga banyak. Untuk berkendara itu salah satunya siapkan camilan, entah marning, kacang atau apa, untuk selingan biar nggak ngantuk. Tuh kelaparan tuh, kayak belum makan berapa hari. Setelah berhenti 1 jam, kita lanjut perjalanan. Ini jam sudah jam 4 lebih 3 menit. Karanganyar ya? Masih Karanganyar? Sragen. Umrah masuk Sragen. Lanjutkan. Propos. K9. Madiun jam 5 pagi, tapi matahari belum nongol, apa mendung gitu ya. Saradan jam 5 lebih 10, matahari masih belum kelihatan. Udah kelihatan mulai terang gitu. Sampai Nganjuk, Nganjuk. Tempernya ngantuk, diganti lagi. Mau masuk Kertosono dari Nganjuk. Udah pagi loh, pagi nih loh. Mataharinya puasa tuh. Uang bulan tuh ngebut. Jam ini ngantuk-ngantuk ibu ibu ya. Pagi hari lumayan berkabut, jadi tetap harus hati-hati. Seger ini apa ya? Makin kelihatan pagi hari yang sejuk. Ini sekitaran mana ya? Kertosono udah lewat. Jombang. Nah itu matahari dah mulai kelihatan tuh ya. Tapi masih tertutup awan juga. Matahari kelihatan di kawasan Jombang. Jombang. Selanjutnya kita menuju Mojokerto dan Sidoarjo.
sampai bundaran Waru. Berarti sekitar ini pukul 6 lebih. Berapa tadi? Kalau tadi. Ya 6.30-an. Sampai Cigarjo. Ya dari tadi sudah jauh.